Oke, Sobat Cipta di manapun kalian berada, di tanggal berapa ini? Tanggal berapa ini, Ben? Tanggal berapa? Ya, tanggal 10 Mei 2021 kita update pekerjaan ya. Jadi kita akan update terus pekerjaan di YouTube biar kalian bisa terinspirasi mau pasang apa kira-kira di tempat ya. Untuk PCX160 ini yang warna biru matte lagi dilapis PPF dengan glossy, warna glowing banget, jadi hasilnya itu seperti dicat, hasilnya menjadi glossy, menjadi glowing. Nah, ini yang sudah terpasang, butiran metaliknya jadi keluar, dan selain menambah tampilan catnya lebih bagus, ini melindungi juga. Dengan pasang stiker ini, kalian sudah tidak perlu repot lagi untuk merawat cat original ya. Karena apa? Karena tidak terkena sinar matahari langsung, tidak terkena goresan langsung, dan misalkan ada baret-baret, lecet-lecet pada stikernya, ya udah biarin aja, namanya juga kan kita melindungi ya. Nanti mungkin kalau udah terlalu parah, udah setahun dua tahun, ya boleh lah dilepas, dan hasilnya itu akan merasakan benefit banget karena catnya terlindungi dan itu mulus banget, seperti kalian beli dari baru. Daripada kita merawat body kan makan waktu, makan biaya juga. Misalkan kita pakai obat-obat khusus atau enggak di polet-polet gitu kan, itu ada biaya juga kan. Dan ini kita menawarkan cara simpelnya, cara ringkasnya untuk pasang stiker ini. Selain dipasang stiker ini, juga kita pasang stiker karbon untuk bagian dashboard-dashboardnya seperti kapur kolong, kapur knalpot, dan dashboard tadi, serta nanti di sini juga dipakai juga biar tampilannya lebih elegan, membuat motor kita tuh yang bagian ininya kan kadang suka kusem ya, gampang kena kaki, lecet ya gitulah, jadi lebih baik dilapis juga. Dan dicek, kebetulan dashboardnya tidak terlalu kasar, jadi kita bisa pasang. Kadang ada NMAX dan Aerox itu dia terlalu kasar ya, punya dashboard itu terlalu kasar permukaannya, jadi kita nggak bisa tempel stiker. Kalau dicek new ini bisa, dan tentu ada lem tambahan ya untuk body-body yang kasar itu agar lemnya lebih nempel sempurna. Dan ada juga ini Ninja nih, Ninja 2.5 FI, masih diproses stiker bunglon blue violet, dan kita yakin akan ganteng banget kalau sudah terpasang semua. Di sebelahnya juga ada NMAX dilapis juga pakai PPF dog, karena warnanya dog jadi dog lagi. Dan ini yang sudah terpasang terlihat lebih ada pantulan dognya, lebih ada cahayanya ya ketimbang original dari pabrikan. Jadi buat teman-teman yang jauh dimanapun bisa dikontak dulu, siapa tahu aja berminat, bisa OTW. Banyak juga yang dari luar kota juga kesini, kita akan berikan harga terbaik buat customer-customer kita dan jaminan garansi juga setiap pemasangan stiker di sini. Dan yang buat yang deket jangan sampai nggak kesini, pokoknya nanti kalau nggak ada yang kesini kita pindah nih ke daerah lain nih. Di Bekasi tuh rame banget tuh ya kan, Tangerang ini masih kurang ini peminatnya nih. Padahal stiker benar-benar bermanfaat banget, berfungsi banget untuk kendaraan kalian. Oke guys, terima kasih yang sudah simak video ini sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu. See you again next video.